Mentari Minda menyinari pagi anda. Motivasi bersama Dr. Haji Tengku Asmadi, Tengku Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan, kerap kali orang tidak mahu mendengar atau menerima pandangan kita adalah disebabkan kita tidak memilih masa yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu itu. Kita tidak boleh menyampaikan sesuatu kepada seseorang apabila mereka dalam keadaan tertekan, atau dia dalam keadaan marah, atau dia dalam keadaan penat, atau dia dalam keadaan sibuk. Jadi, cuba untuk kita mencari waktu yang sesuai. Malah ada ketikanya untuk kita memastikan waktu itu sesuai, maka kita perlu bertanya dengan orang yang kita mahu sampaikan. Tanya dia, bilakah masa yang sesuai untuk kita bertemu, untuk kita bercakap, untuk kita menyampaikan sesuatu yang penting. Kerap kali dalam hubungan suami isteri, ya, suami atau isteri melontarkan kemarahan ataupun menyampaikan ketidakpuasan hatinya dengan tidak memilih waktu yang sesuai. Ketika suami baru saja sampai ke rumah, baru beri salam, belum sempat duduk, belum hilang penat, kita dah pun menyatakan rasa tidak puas hati kita atau kita mula komplain. Dan ini menimbulkan pertelingkahan, pergaduhan yang berpanjangan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mulai daripada saat ini, pilih masa yang sesuai. Dan yang kedua, pilih bahasa yang tepat. Ya, jangan kita menggunakan bahasa-bahasa yang salah, bahasa-bahasa yang menyakitkan, bahasa-bahasa yang menyindir, bahasa-bahasa yang merendah-rendahkan orang. Tetapi guna bahasa yang tepat, guna bahasa yang betul, guna bahasa yang mudah. Dan insya Allah dengan cara sebegitu, maka mudahlah diterima orang apa yang kita mahu sampaikan. Dan begitu juga dengan intonasinya. Itu adalah perkara ketiga, iaitu yang pertama masa, yang kedua bahasa, yang ketiga adalah intonasi. Gunakan intonasi yang sesuai dengan mesej yang mahu disampaikan. Cukup, cukup, cukup. Sekarang masanya untuk kita lakukan perubahan. Oh,